baunya, busuknya pun saya dah tak sampai, tak boleh tahan. Kita lihat dengan sendiri. Boleh tidur lah. Okay. Macam tu. Langsung tak ada ventilation, dia boleh mati kerana tidak dapat bernafas. Cek tengok. On kah, tak on kah? Okay, bawa. Pegawai kita nanti tunjuk. Boleh pakai atau tidak?一间店屋进来有多达38间的被隔出来的这一个房间，这个汤房的情况是非常不人道、不人性，而且完全不符合这个法律的要求。bayangkan sendiri，ini bukan bilik，ini adalah sangkar burung pun sampai binatang liang lahat yang tak sanggup diduduki oleh manusia。 Kerana itu kita perlulah memberi kemanusiaan. Ini bukan soal keselamatan saja. Ini adalah soal keperimanusiaan yang wajib, bukan wajar, wajib semua pihak bertanggungjawab. Yang paling berbahaya kan, langsung tak ada sistem. Jika asap dia masuk, tak ada ventilation langsung. Tingkatnya ada satu, ini saja. Kita lihat, lubang inilah adalah sistem ventilation yang ada. Tengok bilik ni.